Halo teman-teman, jadi hari ini saya dikirimin satu besek. Ini besek legendaris. Dan ini cuma satu besek, banyak banget besek teman-teman. Karena lagi bulan Ramadan, lagi lemas-lemasnya. Jadi ini cukup satu besek aja. Dan ini isinya salah satu burung yang super mewah teman-teman. Ini burung ya sering kita unboxing sebelumnya. Tapi ini cuma satu ekor. Dan ini ngomongnya si pengirimnya bilangnya ini anakan tunggal teman-teman, jadi anakannya cuma satu dari satu pasang indukan, dia beranak cuma satu dan ini adalah anakan tunggal. Suaranya sangat kencang sekali dengar teman-teman, dan ini lolohan ya, tuh suaranya kenceng, lumayan cukup kencang. Dan sekarang kita buka aja. Untuk bukanya ini sepertinya cuma dilakban-lakban gini aja teman-teman. Sebetulnya tadi barengan sama tupai kekes, semua tupai kekesnya udah kita buka duluan karena tupai kekesnya pada loncat-loncat, pada keluar-keluar. Jadi ya kita buka ini aja. Tret. Wow, lakbannya lumayan cukup keras. Kita buka pelan-pelan teman-teman dan lihat di sini ada ups. Tuh. Wah, kepalanya keluar dia. Kayak ular teman-teman. Di sini ada anakan lolohan burung kacer teman-teman, lihat. Wow, ada satu ekor anakan lolohan burung kacer. Ini adalah anakan tunggal, cuma satu ekor dan ini hitam banget teman-teman. Hitamnya pekat dan pastinya ini jantan teman-teman. Biasanya kalau anakan tunggal kayak gini, apalagi warna hitamnya sungguh sangat pekat seperti ini teman-teman, pasti ini jantan teman-teman. Dari dadanya ini hitam pekat. Dari bulu atasnya pun ini hitam pekat, warna putihnya juga lebih besar, lebih banyak, dan ini masih dibantu loloh. Ini sepertinya nggak pasang ring ya teman-teman. Ini harusnya dipasangin ring nih biar jos nih. Kalau kita pasang ring harusnya lebih jos lagi teman-teman. Semuanya nggak ada yang cacat, kaki normal, normal nyengkram normal, ekornya masih pendek belum panjang, dan matanya normal kiri kanan, paruhnya masih pendek, dan dia masih dibantu loloh pastinya. Lolohan kacer kita udah lama nggak punya lolohan kacer, hari ini ada lolohan kacer yang sangat istimewir teman-teman. Pokoknya ini istimewir banget pokoknya. Wah, lihat nampakannya sangat cantik teman-teman. Cuma satu ekor gak banyak, dan ini anakan tunggal. Dan buat teman-teman yang pengen adopsi satu ekor burung kacer ini, nomor handphone saya selalu cantumkan di deskripsi. Sangat cantik, sangat indah, dan sangat menawan. Dan ini belum bisa terbang harusnya teman-teman. Nah lihat, ini belum bisa terbang, masih baby, baby banget, masih dibantu loloh. Ups, tapi udah bisa loncat ya. Tapi ini kalau terbang harusnya jauh. Di bawah ada kucing, jadi kita pegang dulu lah. Soalnya di sini kucing saya liar-liarin semua, dari yang gede sama yang kecil. Takutnya dia terbang ke bawah ya disamper kucing deh. Dan lihat dadanya sangat cantik ya, totol-totolnya ini hitamnya pekat banget, bagus banget pokoknya. Biasanya kan hanya ada warna putih-putihnya, tapi ini hitamnya pekat, dan ini nanti di sini jadi putih, di sini jadi hitam, hitam putih teman-teman ya. Hitam putih acaranya udah selesai. Dan di sini ada satu ekor burung kacer lolohan. Dan terima kasih telah nonton video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, dan salam banyak hobi. Satu ekor burung kacer.